Selanjutnya Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, akan kita saksikan tarian selanjutnya, yaitu Kris Pusaka Nogo Sosro. Kris Nogo Sosro adalah pusaka legendaris Saman Majapahit, berliuk 13 dan bertatakan emas dan berlian. Konon keris ini paling sakti yang ada di dataran Jawa, dibuat oleh Pangeran Empu Sedayu, Empu Sumpah atau Empu Pitrang pada masa Prabu Brawijaya V. Keris ini juga dipercaya sebagai peralat bala yang ampuh pada zaman itu hingga zaman sekarang. Thank you.
Selanjutnya Bapak dan Ibu hadirin, kita akan saksikan penampilan tarian kontemporer Gebyar Perjuangan Sri Kandi. Dewi Wara Sri Kandi adalah seorang tokoh wayang yang pemberani, bersuara nyaring, keras dan handal atau piawai dalam olah panah yang menjadi watak dominan dalam diri Sri Kandi, yaitu ia bersemangat, pemberani dan memiliki tekad yang kuat. Thank you.
Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk penampilan Sanggar Elvista, pimpinan Mbak Elsa. Dan selanjutnya berkenan untuk berfoto bersama pejabat Bupati Brebes beserta anggota Forkompimda Kabupaten Brebes dengan para penari. Dipersilakan.